saya mewakili pengajar atau instruktur dari HMMC. Jadi di sini saya untuk menjelaskan sekilas saja tentang belajarnya, yaitu jadi pada dasarnya intinya kita untuk mengajarkan dari mesin sampai kelistrikan sampai motor-motor injeksi. Nanti di sini kita mulai praktek sampai teori-teori semuanya nanti kita ajarkan. Nah, terus nanti pada saat prakteknya di sini kita sudah menerapkan untuk satu mesin itu langsung untuk satu siswa juga. Jadi biar lebih spesifik di siswanya sendiri gitu. Terus jadi nanti di sini selain untuk mesin, kita juga ada materi kelistrikan juga, ada materi injeksi beserta materi komponen-komponen khusus yang lainnya juga. Gitu ya. Mungkin untuk pengetahuannya dari sini aja ya, nanti untuk lebih jelasnya bisa menghubungi di office kami. Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Bambang Erawan, asal dari Sumatera, Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin. Di sini saya belajar di AMC udah 2 bulan lamanya, mulai dari metering, mengenalkan mesin sampai kelistrikan. Alhamdulillah sangat bagus sekali dengan adanya instruktur yang intelektual tinggi yang bisa memberi pemahaman yang lebih baik kepada siswanya. HMMC adalah Hendriansa Mechanic Motor Center. HMMC berdiri sejak tahun 2007. Pertama di Kota Yogyakarta, kemudian membuka cabang di Kota Bandung di tahun 2011. HMMC kita mengajarkan dua
kelas, yaitu yang pertama kelas mesin standar, yang kedua kelas modifikasi. Nah, artinya kelas standar yaitu kita mempelajari semua jenis motor standar, baik bebek, baik sport maupun motor matic, dari sistem kerja, dari sistem pengapian, dari sistem transmisi, semua kita ajarkan, baik dari awal, dari cara bongkar mesin dari awal sampai belah mesin dan sistem kelistrikan, semua kita ajarkan. Nah, untuk kelas modifikasi diikuti oleh para siswa yang sudah lulus di kelas standar. Nah, modifikasi sendiri terutama mengarahnya ke motor bersifat racing, yaitu untuk meningkatkan performa. Nah, di situ kita ajarkan untuk caranya bagaimana meningkatkan performa, apa aja yang harus dirubah ataupun yang harus diganti ataupun yang harus dimodifikasi. Nah, dengan dua kelas itu kami mengajarkan prinsipnya harus sampai bisa. Jadi belajar di MMC prinsipnya belajar sampai bisa.